Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sohib Sehat Ala Nabi. Alhamdulillah ya Sob, kita berjumpa kembali di program seputar kesehatan islami. Di mana lagi kalau bukan di Sehat Ala Nabi? Sohib Sehat, pengobatan tradisional menggunakan bahan herbal sudah dikenal masyarakat jauh sebelum teknik pengobatan modern berkembang seperti sekarang ini. Meski dianggap kuno oleh sebagian orang, nyatanya pengobatan herbal atau pengobatan alternatif masih terus langgeng dipercaya masyarakat hingga kini. Banyak alasan yang menyebabkan terapi herbal masih menjadi pilihan pengobatan dan sarana penyembuhan. Antara lain karena alasan biaya pengobatan alternatif relatif masih terjangkau. Efek samping yang lebih minim hingga faktor sugesti atau kepercayaan bahwa pengobatan alternatif lebih cepat terasa khasiat dan penyembuhannya dibandingkan pengobatan medis. Terlebih lagi, sejak masa pandemi COVID-19 melanda dunia, pengobatan herbal alami menjadi pilihan terbaik untuk kesehatan saat ini. Dan salah satu pengobatan alternatif yang hingga kini masih eksis dan menjadi pilihan banyak orang adalah bekam atau hijama. Bekam adalah metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah kental yang mengandung racun dari dalam tubuh manusia dengan melakukan pemvakuman menggunakan alat khusus. Bekam tak hanya dipercaya mampu mengatasi keluhan-keluhan ringan di dalam tubuh saja. Sebagian orang percaya bahkan telah merasakan efek baik dari pengobatan bekam untuk beberapa penyakit berat seperti masalah syaraf dan stroke. Ya. Kalau dikatakan harus dibekam, jawabannya iya. Ya, tapi apakah bisa sembuh total dengan bekam? Nah, ini juga bisa iya, bisa tidak. Nah, karena perlakuan tentang terapi untuk bekam terhadap pengendalian stroke atau masalah terhadap stroke. Nah, stroke itu tidak hanya butuh bekam, tapi stroke itu juga butuh pelatihan-pelatihan. Lalu, jika prosesnya sama-sama bertujuan mengeluarkan darah kotor dari tubuh, apa perbedaan bekam dengan fasdu? Kalau fasdu itu adalah di pena, di pembuluh pena ada pembuluh darah besar. Sedangkan bekam itu adalah di kapiler. Nah, artinya dia pembuluh darah kecil dan pembuluh darah besar. Nah, itu yang membedakan. Nah, yang kedua yang membedakan prosesnya. Nah, kalau bekam biasa dengan adalah pengambilannya itu dengan kop karena dia pembuluh darah kecil yang ada di epidermis. Sohib Sehat, hari ini Ustadz Febri akan menunjukkan cara dan teknik bekam yang benar dan aman supaya mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan penyakit yang dikeluhkan pasien. Sebelum memulai proses bekam, hal yang paling penting diperhatikan adalah sterilisasi. Mulai dari peralatannya hingga orang yang akan melakukan bekam harus benar-benar steril. Alat-alat yang digunakan juga tidak boleh sembarangan ya Sohib Sehat. Harus memakai alat khusus untuk bekam yang sudah direkomendasikan oleh para pakar kesehatan. Sobat Sehat, ini adalah alat-alat bekam. Ya, ini adalah alat bekam. Nah, di antaranya ini adalah lencing. Ya, lencing itu adalah pulpen nanti untuk memasukkan jarum dan menusuk pasien. Ya, jadi itu lencing. Nah, ini lanset. Nah, lansetnya adalah jarum, jadi yakinkan ketika berbekam dimanapun, yakinkan bahwa jarumnya ini masih tersegel. Ya, jadi jangan sampai kondisi jarum terbuka, jadi sudah terkontaminasi, itu hati-hati. Bekam biasa dilakukan di beberapa titik bagian tubuh tertentu, seperti kepala, leher, pundak belakang, hingga punggung. Proses bekam selesai ditandai dengan keluarnya darah berwarna gelap atau yang biasa disebut dengan darah kotor, dari titik yang dipasang gelas kop. Lalu, bagaimanakah hukum melakukan bekam atau hijama di dalam Islam? Benarkah Rasulullah menganjurkan pengobatan dengan metode mengeluarkan darah dari tubuh? Sohib Sehat, bekam atau hijama sudah menjadi salah satu teknik pengobatan yang diajarkan oleh Rasulullah. Hanya saja teknik dan cara yang dilakukan bekam saat ini sedikit berbeda. Tapi pemahaman tentang bekam hari ini, bekam itu ada beberapa. Salah satunya adalah bekam kering. Nah, bekam kering itu tidak mengeluarkan darah karena dia hanya dikop saja. Ya, dikop. Nah, kebiasaan orang-orang di Indonesia biasanya dipakai gelas, lalu dikasih api, biar gembung. Nah, itu adalah bekam kering. Bedaannya memang kalau kita bicara tentang sayatan, ya ini jauh lebih maksimal. Darah yang keluar lebih maksimal.
Tapi kita kembali lagi, ya faktor kesembuhan itu biasanya dilihat dari psikologis pasien. Sebagaimana Ibnu Qayyim mengatakan bahwa terapi itu yang menentukan kesembuhan adalah kenyamanan pasien. Artinya 75% kesembuhan adalah spiritual dia dan kenyamanan dia. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya cara pengobatan paling ideal yang kalian pergunakan adalah hijamah atau bekam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukan tanpa alasan Rasulullah menganjurkan hijamah atau bekam sebagai salah satu pengobatan. Karena manfaatnya sangat luar biasa. Di antaranya membuang racun dalam tubuh, membersihkan dan melancarkan peredaran darah, mengatasi kelelahan, dan dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Jangan kemana-mana ya Sohib Sehat, setelah ini ada teknik pemijatan badan yang menggabungkan teknik Thai Massage Thailand dan Shiatsu Jepang yang bisa menyembuhkan penyakit stroke. Tetap di Sehat Ala Nabi ya Sohib Sehat semua.